Selamat datang ke channel Cikgu Tiong. Hari ini kita akan belajar matematik tingkatan 4, part 2, asas nombor. Bagi bahagian yang terakhir, yaitu pengiraan melipatkan operasi tambah dan tolak. Video ini akan menerangkan cara pengiraan melipatkan operasi tambah dan tolak bagi nombor berbagai asas. Ia terdiri daripada dua jenis bentuk. Bentuk yang pertama bentuk lazim dan bentuk yang kedua adalah bentuk pertukaran asas. Sama juga dengan hasil tolak dan operasi tambah bagi kaedah bentuk lazim dulu. 1, 3, 4, 5, asas 10. Tambah dengan 7, 4, Enam, lima tambah dengan enam, jawapannya sebelas. Ini kita hanya boleh tuliskan satu sebelas satu kiring ke depan. Jadi empat tambah empat sembilan. Tujuh tambah tiga sepuluh. Satu tambah satu dua. Tala asas sepuluh. Ini sudah biasa. Ini memang biasa kita buat kan? Sekarang kita tengok sekiranya dia adalah asas lain. Biasanya cikgu galakkan adik-adik senaraikan nombor asas 2. 3 asas 10 akan jadi 1, 1 asas 2. Jadi kita berhenti setakat 2 nilai tempat saja cukup. Sekarang kita teruskan kepada 1 sifar 1 asas 2 tambah dengan 1, 1, 1 asas 2. Hasil tambahnya 1 tambah 1, 2 Jadi nombor dalam asas 10, 2 Sebenarnya kita perlu tuliskan dia dalam bentuk satu sifat asas 2 Jadi 1 kiring ke depan sifat kita teruskan dengan 1 tambah sifat tambah 1. 1 tambah 1, 2 adalah 1 sifat. 1 sifat. 1 tambah 1 tambah 1, 3. Merujuk sini, 3 adalah 1, 1 asas 2. Jadi, 1, 1 asas 2. Ini adalah jawapan bagi hasil tambah asas nombor ini. Sekarang kita alih kepada kaedah yang perlu kita tukarkan penukaran asas, iaitu 1 sifar 1. Kita perlu tukarkan kepada Asas 10, jadi 1 kali dengan, ni sifar 1, 2, jadi kali dengan 2 fasa, 2, tambah 1 kali dengan 2 fasa sifar, yaitu 4, tambah 1, 5. 1, 1, 1, asas 2, nomor utama asas 10 adalah... 1 kali dengan 2 kasar 2, 1 kali dengan 2 kasar 1, 1 kali dengan 2 kasar sifat. Hasilnya adalah 7. Hasil tambah bagi 5 asal 10 dan 7 asal 10. Jawabannya adalah 1, 2 10. Tukar balik 1, 2 10 ini kepada nomor asas 2. Jadi... 26 12, pakingnya sifar. 2, 3, 6, pakingnya sifar. 2, 1, 2, pakingnya satu. 2, sifar, sifar, Pakinya, satu. Jadi jawaban tulis dari bawah ke atas. Jawaban akhirnya 1, satu, 1, satu, sifar, sifar, asas 2. Kita tengok satu contoh lagi. Asas 7. Carikan hasil tambah nombor asas 7. Jadi kita senaraikan 7 asas 10 akan jadi 1 sifar asas 7. 11 1, asas 7. 12 asas 7. 13 asas 7. 14 asas 7. 15 asas 7. 16 asas 7. Sekarang kita selesaikan.

6 tambah 1 tambah 5 12. Jadi 12 nilainya adalah 15. 15. 5 1, 5. 5 tambah 1 tambah 4 10. 10 kita akan ambil 13. talang asas 7. Jadi jawaban tegak sini adalah 1353 asas 7. Kita teruskan dengan kaedah penukaran asas. Penukaran asas 5, 6, 4, asas 7. Cerakingnya 5 kali dengan 7 kuasa 2 tambah 6 kali dengan 7 kuasa 1 tambah dengan 4 kali dengan 7 kuasa sifar. Hasilnya adalah 291 asas 10. 456 asas 7 adalah 4 kali dengan 7 kuasa 2, 5 kali dengan 7 kuasa 1, 6 kali dengan 7 kuasa Jawabannya 237 3, 7, asas 10. Hasil tambah 291 9, 1, asas 10 dengan 237 3, 7, asas 10. Jawabannya 5, 2, 8, asas 10 tukar balik kepada nombor asas 7. Jadi 7749. 7535 tinggal pakingnya 3. 717. 7 sifar sifar pakingnya 5. 717 pakingnya 3. Tujuh sifa sifa baginya satu jadi jawaban bagi hasil tambah nombor asas tujuh adalah satu tiga lima tiga asas tujuh sekarang kita carikan hasil tambah bagi ketua tua nombor datang dari asas yang berbeza kalau dia dalam bentuk ini, kita hanya boleh gunakan kaedah penukaran asas, yaitu tukarkan dia kepada asas 10 dulu, serakinya sifar 1, 2, jadi 2 kuasa 2, tambah 1 kali dengan 2 kuasa 1. Hasilnya adalah 4 tambah 1, 5. Nomor seterusnya 1, 3, 2, asas 8 satu kali dengan lapang kuasa sifat satu dua lapang kuasa dua tambah tiga kali dengan lapang kuasa satu tambah dengan dua kali dengan lapang kuasa sifat jadi jawabannya dekat sini 90. Hasil tambahnya tanah asas 10. Kita boleh tambahkan kedua-dua ini. 90 asas 10 tambah 5 asas 10, jawabannya 95 asas 10. Sekiranya dia pertukaran asas melibatkan asas yang berbeza, carikan hasil tampak asas yang berbeza, dan jawaban akhir talang asas nombor 2. Dari asas 2, tukarkan kepada asas 10. Jadi, Sifar 1, 2, 3, 4 Jadi 1 kali dengan 2 kuasa 4 1 kali dengan 2 kuasa 3 Tambah dengan 2 kuasa 1 1 kali dengan 2 kuasa sifar 16, 8, 2, 1 Hasil tambahnya adalah 27

adalah 55 asas 10. Tukarkan dia kepada asasi, asas asas 2. Jadi kita perlu bahagikan dia dengan 2. Dua. Jadi 2, 2, 4, 7, 14, tinggal 1. 2, 1, 2, 3, 6, tinggal 1. 2 6 12 tinggal 1. 2 3 6 sifar. 2 1 2 1. 2 sifar, sifar, 1. Jadi hasil tambah dalam asas 10 asas 2 jawabannya adalah 1 1 sifar, 1, 1 1 1 asas 2. Kita tengok contoh soalan. 1, 3, 2, 5 asas 10 Tolak dengan 7, 1, 6 asas 10 5 tidak cukup Kalau 5 tidak cukup Kita perlu pinjam dari Pinjam dari depan Jadi depan tinggal 1 Setelah pinjam Dia akan Sekali pinjam Dia adalah 10 Ikut asas dia Jadi sekali pinjam, dia akan jadikan sepuluh. Sekarang sepuluh cukup tolak dengan enam. Sepuluh tolak dengan enam, tinggal empat. Ambil balik lima, jadi tinggal sembilan. Satu tolak satu, sifar. Tiga tidak cukup, pinjam dari depan. Sepuluh 10. 10 tolak dengan tujuh, tiga. Tiga tambah tiga, enam. Jadi asas sepuluh. Hasil tolak nombor asas 8 dalam bentuk lazim kita tulis 6, 7, 3 asas 8. Tolak dengan 1, 7, 5 asas 8 juga. 3 tidak cukup, jadi pinjam dari depan. Ini akan jadi 6. Sekali pinjam, bukan 10, sekali pinjam adalah 8. Jadi 8 tolak 5 cukup tinggal 3. 3 ambil balik 3 yaitu 6. Kita teruskan. 6 tidak cukup tolak dengan 7. Pinjam depan. Jadi sekali pinjam adalah 8. Jadi 8 cukup tolak dengan 7. 8 tolak 7 1 1 tambah 6 7. 5 tolak 1. empat, jadi jawabannya empat tujuh enam asas 8 Kita boleh semak gunakan kalkulator. Sekarang soalan adalah oktal, kita pilih oktal enam tujuh tiga tolak dengan satu tujuh lima. dalam asas 8 adalah empat tujuh enam asas 8 kalau dia penukaran asas pula, kita perlu 673 tuliskan dia kepada asas 10. 8 kuasa 2, 8 kuasa 1, 3 kali dengan 8 kuasa sifar. Hasilnya adalah 443 4, 4 3, asas 10. 1, 7, 5 asas 8 1 kali dengan 8 kuasa 2 7 kali dengan 8 kuasa 1 5 kali dengan 8 kuasa sifar hasilnya adalah 1, 2, 5 asas 10 lakukan operasi tolak hasilnya 3, 7, 8 asas 10 pembahagian perulang dengan asas 8. 3, 9, tinggal 6. 8, 4, 3, 2, tinggal 7. 8, sifat, sifat, tinggal 4. Jadi, jawabannya juga sama dengan 476 asas 8. Kita teruskan dengan contoh soalan yang terakhir, mulai dengan bentuk lazim dulu: 1, 4, 3, 5 asas 7, 5, 4, 6, asas 7. Tidak cukup pinjam dari depan. Sekali pinjam tak patlah tujuh. Jadi tujuh cukup untuk tolak dengan enam. Tujuh tolak dengan enam tinggal satu. Ambil balik lima tinggal enam. Dua tidak cukup. Pinjam dari sebelah tepi sini. Sekali pinjam, dapat tujuh. Jadi tujuh tolak empat cukup. Jadi, hasil tinggal tiga. Tiga ambil balik dua, lima. 3 tidak cukup tolak dengan 5 pinjam dari depan sekali pinjam tapak 7 7 tolak 5 2 2 tambah 3 5 jadi hasil tolaknya adalah 5 5 6 asas 7 penukaran asas kita perlu tukarkan 1 1, 4, 3, 5, asas 7 kepada nombor asas 10. Sifat 1, 2, 3. Jadi 7 kuasa 3 tambah 4 kali dengan 7 kuasa 2. 3 kali dengan 7 kuasa 1 tambah 5 kali dengan 7 kuasa sifar. Hasilnya persamaan dengan 565 6, 5, asas 10. 5, 4, 6, asas 7, dalam, tukarkan dia, dalam nomor asas 10, 7 kuasa 2, tambah dengan 4 kali dengan 7 kuasa 1, tambah dengan 6 kali dengan 7 kuasa sifat. Hasilnya, 2, 7, 9, asas 10. Hasil tambah antara ketua-tua nomor asas 10 ini, adalah persamaan dengan 2, 8, 6, asas 10. Kita perlu tukar balik kepada nombor asas 7. Jadi nombor asas 7, 2, 8, 6, asas 10 di dalam 2, asas 7. Jadi 2, 4, 2, 8, 7, sifar, sifar. Pakinya 6. 7, 5, 3, 5. Pakinya 5. Tujuh sifat-sifat pakinya lima, maka jawaban akhirnya lima lima enam asas 7. Sekian sahaja video untuk hari ini pagi operasi tambah tolak melipatkan nomor asas. Sekian terima kasih.